Hari ini aku ingin menjadi lebah. Aku akan terbang ke atas pohon ini untuk menghisap madu. Ya, gak bisa. Terbang ke sana, terbang ke sini, dan terbang terus. Bos, itu mbak bukan terbang. Itu lompat, bos. Itu lompat. Ya, iya ya, bun. Aku pengennya bisa merasakan terbang seperti lebah. Bisa menghisap madu ke semua bunga. Wah, gimana ya bisa merasakan pengalaman kayak gitu. Tapi, padahal kostumku udah mirip kan, bun? Iya, bos. Kostumnya udah mirip sih. Udah kayak lebah. Cuman, ini bos, coba bos buka game yang lain bos. Ada game di mana bos bisa merasakan sensasi menjadi lebah bos. Beneran bun? Beneran bos. Aku bisa jadi lebah? Bisa bos, mau jadi lebah bisa. Bahkan bos Raffi bisa jadi ratu lebah, mau nggak? Wah, jadi ratu lebah, kayaknya seru tuh. Berarti aku bisa punya rakyat-rakyat, punya anak buah yang bisa membantuku untuk menghisap lebah dong. Iya bos, nah itu bos, pencet yang tengah bos. Oh ini yang tengah, oke kita main game ya. Oke guys, sekarang kita main game jadi lebah. Wow, ternyata beneran kata Abun. Di dalam game ini kita bisa merasakan hidup sebagai seorang lebah guys. Sekarang buktinya aku udah berubah menjadi seekor lebah nih. Mari kita mulai jelajahi dunia lebah ini guys. Ada bunga di sini, loh langsung ada tanda panah. Setelah kita menghisap bunga, ada tanda panah teman-teman. Kita ikuti tanda panahnya ke sini. Wow, aku dapat madu. Ternyata setelah kita menghisap bunga, kita bisa tukarkan bunga-bunga itu menjadi madu guys. Terus madu itu kira-kira untuk apa ya? Apakah kita harus mengumpulkan madu sebanyak-banyaknya? Mungkin madu ini akan menjadi mata uang khusus di game ini teman-teman. Tapi untuk apa ya? Mari kita coba jelajahi terus dunia ini guys. Di sini, oh gitu. Jadi kita bisa memperluas area kita teman-teman. Oh mantap nih guys. Pulau kita akan menjadi lebih luas. Out of honey. Ya, aku kehabisan madu teman-teman. Ini harusnya bayarnya pakai madu. Dan di sini juga ada telur. Telurnya buat apa ya guys? Telurnya buat apa teman-teman? Oke lah, sekarang aku akan bekerja keras. Karena lebah itu terkenal dengan binatang atau hewan yang pekerja keras, maka di sini aku akan bekerja keras guys. Kita akan mencari bunga-bunga yang sebanyak-banyaknya guys. Kita coba ke pulau yang lain ya teman-teman ya. Siapa tuh? Itu tadi ngomong-ngomong tulisan apa guys? Kalau nggak salah ada tulisan wrong plot. Maksudnya apa? Kan aku lagi menghisap madu di sini, menghisap bunga di sini guys. Ya, kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa guys? Wrong plot. Go to your own plot to collect flower. Ya, oh nggak bisa guys. Ini pulaunya orang. Nggak bisa. Aku nggak bisa menghisap nektar dari pulaunya orang teman-teman. Ya, aku harus kembali ke pulauku sendiri. Ya ampun, aku pulang deh kalau gini. Aku pulang dengan malu guys. Diusir dari sana teman-teman. Ya udah deh. Aduh, bungaku baru sedikit teman-teman. Mungkin setelah pulauku menjadi lebih luas, aku akan memiliki lebih banyak bunga untuk aku hisap ya teman-teman ya, biar aku bisa cepat kaya di sini guys. Lihat nih. Aduh, maduku baru 70, sedangkan di sini peringkat tertingginya madunya udah ribuan guys. Ampun. Oke lah. Maklumlah aku pemain baru guys. Oke, kita hisap dulu sebanyak-banyaknya nih bunganya. Udah dapat 210 teman-teman. Ini kok lama sih? Ini kok lama sih guys? Aduh, jangan-jangan jaringanku yang nge-lag guys. Gimana ini teman-teman? Oke, kita tetap berusaha guys. Tetap berusaha. Oke, kita tukarkan dulu ini bunganya seadanya teman-teman. Lumayan dapat 180 madu guys. Kita lanjutkan usaha kita. Kerja keras. Wah, udah ada 2 telur aja di sini teman-teman. Aduh, maduku kurang untuk membuka telur ini guys. Ya ampun. Kurang 56 madu lagi teman-teman. Akan dapat common egg. Oh, ini common egg ya. Ini isinya apa ya guys ya, common egg ini teman-teman? Apakah isinya telur ceplok guys? Ya, ternyata kita juga bisa beli tapi pakai Robux guys. Sayang. Aku harus bekerja keras guys. Aku nggak boleh maunya instan melulu ya teman-teman ya. Oke lah. Di sini lumayan masih ada beberapa nektar yang bisa kita hisap guys. Cuma agak lama ini. Kenapa ini jaringannya? Jangan nge-lag dong. Aduh, dukung aku dong. Ini aku lagi pengen cepetan kaya nih guys. Well, sekarang maduku udah 315 teman-teman. Kita coba ini bisa buat beli apa guys. Kalian bisa lihat di sini ternyata ada telur yang warnanya berbeda guys. Epic egg. Wow, telur epic guys. Sekarang kita coba buka telur epic ini. Masih harganya. Aku dapat apa nih guys? Dapat Mr. S Epic B. Oh, aku punya anak buah sekarang teman-teman. Aku punya anak buah dan ini adalah lebah epic guys. Apakah dia bisa bekerja keras seperti aku? Ya kok dia diem aja guys. Ayo dong anak buahku bekerja keras dong, biar aku cepat kaya dong. Ayo sana. Nah gitu kerja yang cepat ya.
Wah, kalau anak buahku semakin banyak, aku bayangkan kayaknya aku bakalan bisa cepet kaya, teman-teman. Dan aku gak harus capek-capek untuk menghisap semua anak nar sendirian, teman. Biar anak buahku yang bekerja aja ya. Oke lah, oke lah, oke lah. Sekarang kita buka telur yang lain kalau kayak gitu, teman-teman. Ah! Sekarang aku punya anak buah lagi, teman-teman. Udah punya 2 anak buah, guys. Ternyata seperti ini rasanya jadi bos ya. Oke, anak buahku, silakan. Kalian harus bekerja keras ya biar aku cepat kaya. Kita tambahin, kita perluas lagi area kita, teman-teman. Siapa tahu kita dapat telur epic lagi, atau mungkin di atasnya telur epic apa, teman-teman? Telur legendaris atau telur apa ya? Telur spesial. Ah, aku nggak tahu, guys. Ini kok nggak mau ya? Ini kok nggak mau, guys? Padahal harganya cuma 30. Kok nggak mau sih? Emang jaringanku sejelek itu, teman-teman? Ya ampun. Kita coba di sini, guys. Yang 25 juga nggak mau. Yang 25 juga nggak mau. Ya ampun. Terus aku harus gimana ini, teman-teman? Menghisap madu sendiri? Nggak bisa juga, guys. Ya ampun. Sinyalku, sinyalku. 5 hours later. Ini ngomong-ngomong, di sebelah kiri ada tulisan upgrade buat apa, guys? Upgrade player speed 900 madu, beehive honey conversion rate 900 madu. Bawahnya ada worker speed, tapi di world 2. Worker capacity di world 3. Ya ampun, berarti ada world 2, ada world 3, guys. Itu di mana ya? Kalian ada yang tahu, teman-teman? Oke, kita coba ini aja ya. Player speednya kita tingkatkan, teman-teman, biar aku bisa terbang dengan lebih cepat. Kemudian beehive honey conversion rate, biar kita bisa cepat kaya. Oke, teman-teman, ternyata madu kita juga bisa buat upgrade, guys. Bukan cuma buat beli-beli aja ya. Oke, kita lanjutkan perluas area kita ya, teman-teman ya. Ini ngapain lagi, ya ampun, kok cuma buka 40 aja nggak bisa. Hello, hello. Guys, sekarang aku udah punya banyak anak buah nih. Soalnya aku udah buka banyak sekali telur dari tadi, guys. Dari telur rare egg, ada common egg, bahkan ada surprise egg juga tadi, teman-teman. Dan di depanku ternyata masih ada telur yang bertanda tanya. Wah, ini kayaknya telur paling gege, guys. Kira-kira telur apa ya? Penasaran, guys? Kamu penasaran? Aku juga. Ini jangan-jangan isinya adalah harta karun, guys. Wah, 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 tinggal sedikit lagi Raffi akan sampai ke telur tanda tanya ini tuh, teman-teman. Udah gak sabar, guys, isinya apa ya? Raffi udah nyampe, guys. Ternyata untuk membuka telur tanda tanya ini butuh madu banyak banget, guys. Pertama, madu untuk menghilangkan tanda tanya itu. Setelah tanda tanya yang hilang, telurnya bakalan jadi kayak gini, guys. Dan kita juga butuh madu banyak banget. Aduh, aku gak mau ngomong koin tadi. Madu ya maksudnya. Oh, apa ini, teman-teman? Apa ini, kok kayak portal gitu ya? Ternyata isinya portal, guys. Ya aku kira isinya harta karun. Coba kita masuk. Oh, ini travel atau portal menuju ke world 2 ternyata, teman-teman. Ya ampun, kirain harta karun. Oke lah, kita coba masuk ke world 2, teman-teman. Kayak apa isinya? Oh, kita dapat pulau lagi, teman-teman, tapi kita kayak ngulang lagi dari awal ya, guys. Wah, lagi itu ternyata. Oh my god. Tapi ini seru banget, guys. Kalian wajib coba game ini, teman-teman. Soalnya game ini apa ya? Melatih kita untuk bekerja keras seperti seekor lebah, teman-teman. Nah, kasih banget yang udah nonton video ini. Mungkin lain kali aku akan lanjutin lagi main game ini ya, guys ya. Jangan lupa kasih like buat video ini dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Bye bye.